Tapi kalau boleh jujur mah di YouTube channel dari Bang Ica sendiri, gue tuh udah punya pasangan dan kayak ya deket gitu loh istilahnya. Yeah. Dibilang pasangan iya, dibilang enggak juga. Apa? Ya. Ya intinya berhubungan dong. Berhubungan intinya lah, ya. Intinya lo pacaran ya. Oh, ini tanah yang mau Bang Billy beli. Guys, aku ini sebetulnya diajak ke sini sama Bang Billy ceritanya bukan buat ngelihat rumah aku. Dia bilang, "Kak, aku pengen pindah lo ke sini ke rumah kakak yang baru," katanya, "karena enak, dingin kan tanah sebelah masih kosong." Dia mau lihat tanah sebelah itu, guys, nih. Tempatnya asri enak banget ya. Nah, jadi guys, Bang Billy mau beli tanah sebelah aku. Jadi kita tetanggaan. Beb, Billy mau beli tanah sebelah. Amin. Gua kenalin. Gua kenalin. Dia kalau jadi tamu di sebelah enggak mau punya dapur. Makannya sama kita. Kocen, kalau misalkan Billy punya rumah di samping, Billy enggak perlu yang namanya masak. Gua aja di sini ada dapurnya ada dua. Oh ya? Iya. Guys, kebetulan ada Kocen, guys. Kocen suaminya Kak Fitri. Kalau Bang Billy beli di sebelah, iya deh, Bang Billy nggak usah beli branded baju, mobil jual-jualin nggak apa-apa. Yang penting punya tanah. Yang penting punya tanah sama pemandangannya. Amin, amin, ya Allah. Seperti ini gitu. Jadi bersyukur ya yang akan menjadi calon istrinya Bang Billy. Amin. Kalau aku sama Chan itu perjuangan dulu untuk beli ini, tapi istri Bang Billy tinggal masuk ke rumah. Sama-sama perjuangan lah.